pakai blush on dulu supaya nggak pucat. Ini soalnya BB cushionnya udah lama, mami tunggu-tunggu, jadi mami pakai sekarang. Haters nggak boleh masuk ya, mami blok ya. Haters nggak boleh masuk mana? Haters blok aja. Iya, kenapa hilang? Sabar-sabar ya. Pintu bioskop akan dibuka, sabar. Ini mami pakai alis dulu supaya nggak pucat. Udah, Mas? Freonnya? Oke, di sini. Oh, ya udah. Paymentnya lewat apa? Bayarnya? Jadi anak-anak online, sambil aja kita ya, sambil ya. Tukang AC gantinya kedok. Jengong deh kalian ini ya, ada gila-gilanya ya. Kapan bahas Talia? Siapa itu Talia? Mami gak kenal. Kita bahas waring dulu ya, sama Wegom. Satu-satu ya. Jadi ini ada kabar ya. Kalian mau tahu gak sih kenapa si waring itu menghilang, ala-ala menghilang? Kenapa? Karena 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 anak-anak online ya, karena apa ya? Berisik soal. Karena bentar. Aduh panas. Masih panas anak online. Kenapa? Dimatiin sebentar AC-nya. Matiin AC-nya. Karena anak online-nya, kalian mau tahu nggak sih? Karena dia tahu mami mau laporin dia, jadi dia hilang, pindah. Makanya jangan suka-suka jadi saksi palsu deh. Kenapa sih harus jadi saksi palsu? Sekarang pada ketakutan semuanya kan. Mbak hilang di telan bumi ya kan. Kabur, dia tahu sih. Siapa namanya si leher rusak bakal masuk, jadi dia takut daripada ketekongan. Aduh masih panas, aduh panas nih awan. Habis kalian kemarin bilang pipi mami merah-merah, jadi ini mami orange kan ya. Jadi anak-anak online ya, itu si waring dia kabur ya, dia nggak mau lagi terlibat dalam perseteruan ini. Kenapa? Karena mereka tahu kan mami itu kan tidak terbukti bersalah dan dia menjadi saksi ya, dan dia menjadi saksi di BAP. Nah dia kalau dilaporin telak banget gitu loh, mungkin dia udah deg-degan gitu, nggak bisa tidur ya kan. Mukanya putih banget. Iya, mami memang putih aslinya, kulitnya sudah. Ini mami berdandan ala-ala Korea gitu.
gitu ya. Jadi percuma sih kabur, kecuali benar-benar dia kabur nggak balik-balik ke Indonesia lagi ya. Makanya kalau orang adik, makanya ya ini pembelajaran buat kalian ya, orang-orang yang sangat bodoh dan tolol itu. Pelajaran buat kalian, jangan sembarangan ngelaporin orang. Kalau tidak terbukti bersalah, jadi bumerang gitu loh. Jadi bumerang ke kalian, ya kan? Sekarang apa? Coba kabur, ya kan? Sekarang si leher rusak begini. Dap, dap, berdebar hatiku. Saat situ bang lapor padaku. Oh, si leher rusak. Sekarang lagi deg-degan. Ingin merencanakan sesuatu lagi. Untuk kabur ke luar negeri. Menjadi pembantu, jadi babu. Oh, my lovely. Makanya lovely anak-anak lainnya. Cocok kan? Berdebar hatinya saat si leher rusak mendengar kabar mami laporin dia, lalu dia kejang-kejang. Gitu ya. Makanya jangan sembarangan ngelaporin jadi saksi palsu. Jadi bahaya. Ya? Bahaya. Dewi Panci. Apa itu kemarin itu? Aduh, lupa mami, password mami itu yang dari anak online. Sembah sujud Dewi Sangci. Ha. Bilang leher rusak, ini kan lehernya rusak. Terpujilah Dewi Sangchi ya, terpujilah Dewi Sangchi. Terpujilah Dewi Sangchi, pemberantas sang banci. Nah, makanya siapa namanya, ala-ala tuh si Wegom kan update tuh status, kata Wegom. Iya, say, katanya. Iya, say, dia si Mas Alan Waring ya, Warayah Miring ini pindah ke Itali ala-ala gitu loh, karena ikut suaminya. Takut. Pada ketakutan kan. Kalau nggak mau bermain media sosial itu, langsung hapus aja akunnya, bukan digembok. Dihapus, dihalusin, atau... Bentar ya. Iya, kok pada pindah ke luar negeri nih? Iya, karena mereka itu takut semuanya. Wegom, takut. Ya, karena saksi-saksi mereka itu saksi-saksi palsu semua, ketakutan pokoknya, pada habis semuanya mereka itu keluar negeri. Padahal mami santai ya, mami ini masih santai. Mami ini masih santai, belum. Lepas sana, lepas sini, belalang kupu-kupu lo padahal. Belalang kupu-kupu.
Belalang kupu-kupu. Oh, itu dandan-dandan, pengen dandan-dandan ala-ala Korea gitu. Tuh. Ya. Kemarin pas Mami di petapaan mereka potong tumpeng. Nah, sekarang mereka kabur, ya kan? Ketakutan semuanya. Mana bacotnya mereka itu, gak ada lagi. Ketakutan. Apalagi sih masa Alan ala-ala pindah, ya kan? Awas aja balik lagi, ya. Awas aja balik lagi tuh. Jadi baby, Mami, ya. Awas aja kamu balik lagi, Mas Alan. Pada anteng semua, termasuk si anak lanang juga pada anteng gitu loh. Padahal kemarin pas Mami di petapaan pada heboh. Itu si leher rusak belum kabur kan dia? Masih, aduh, salah. Si leher rusak belum kabur.